Iya duduk. Hai guys. Hai guys. Kita jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Ke Candi Borobudur. Beli kacamata. Beli topi. Tapi enggak. Ini topi. Topinya. Ini beli topi. Kita lagi beli tiket. Jadi untuk masuk ke Candi Borobudur ini harga tiketnya Rp50.000 per orang dengan tetap menggunakan masker dan mematuhi protokol kesehatan. Lagi. Ya, makasih. Oke guys, kita udah sampai di pelataran candinya ini. Candi Borobudur ini terletak di Magelang, Jawa Tengah. Candi Borobudur ini juga didirikan pada pemerintahan Dinasti Sailendra antara 750 sampai 842 Masehi. Wah, udah lama banget ya guys. Candi Borobudur ini juga memiliki luas sekitar 2.500 meter persegi. Dan di sini juga yang uniknya, yang menjadi daya tarik dari wisatawan mancanegara itu adalah ada mitos Candi Borobudur ini. Yang paling terkenal adalah siapa saja yang mampu memegang patung Buddha yang ada di dalam stupa pada area candi, maka ia akan mendapatkan keberuntungan atau segala keinginannya bisa terkabul. Tapi itu semua ya baik lagi ada percayaan aja guys, seru-seruan aja. Oh ya, kalian yang mau berkunjung ke Candi Borobudur ini Candi Borobudur dibuka jam 7:30 hingga jam 4 sore. Jadi jangan sampai telat atau kepagian ya guys. Jadi untuk sekarang ini kita belum boleh untuk naik ke candinya karena sedang ada perbaikan-perbaikan dan penataan halaman candi. Kan kita mau ke pelataran candi. Emang enggak bisa kan? Bisa dari atas kan. Poin lagi di sini. Aku foto kamu deh sendiri. Enggak mau, aku enggak suka sendiri. Kenapa sih? Kayaknya begini, Pi. Nanti lama-lama gantian, Pi. Tapi deh. Tapi udah tahu dia triknya. Jadi udah paham lah. Aku cari spot yang bagus ya. Ya karena lagi ada perbaikan, jadi banyak orang hanya bisa foto-foto di lataran candinya aja. Gak bisa naik ke atas. Nah ini adalah spot foto yang paling jadi favorit untuk semua pengunjung di sini. Jadi kita harap bersabar aja karena akan ngantri. Aduh, ini ada gadis centil nih. Oke guys, kita udah jalan menuju jalan keluar dari Candi Borobudur. Jadi memang gak banyak aktivitas karena lagi ada perbaikan, karena biasanya kita bisa naik ke atas untuk melihat stupa-stupa dari Candi Borobudur ini yang sangat bagus dan sangat cantik. Setelah keluar dari Candi Borobudur ini, kalian akan disambut dengan berbagai macam jualan-jualan, cenderamata, makanan-makanan khas Magelang, untuk oleh-oleh kalian. Dan ini ada kedoyananku banget nih, es dawet. Ya guys, kita minum yang segar-segar. Tidak lagi panas gini, pas banget nih kita minum yang segar-segar gini. Oke guys, kita lanjut lagi. Di sini ketika kita jalan keluar dari Candi Borobudur ini banyak banget jualan baju. Murah-murah harganya. 3 kaos 50.000 aja.
Bisa rekomend untuk kalian, untuk oleh-oleh buat saudara, keluarga, semuanya, teman-teman. Kaos dari orang dewasa, anak-anak, semuanya ada. Daster-daster juga. Oke, Sam, oke. Oke. Yang mana sini? Belanja sini ya. Nah, ini ada patung-patung, stupa-stupa dari Candi Borobudur. Dan kalau gua boleh rekomendasiin, ini ada harganya lebih murah-murah dibandingin kalau yang ditawar-tawarin di depan. Jadi lu tunggu aja kalau misalkan mau buat oleh-oleh, lebih baik beli di toko-toko di luar candi seperti ini. Nah, ini macam-macam modelnya ya. Ada tengkorak juga. Ada candi-candi, asbak. Bagus-bagus ya. Nah, ada miniatur dari Candi Borobudur.